من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita duduk dalam satu perkongsian ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini saya diminta untuk bahas satu tajuk iaitu tamadun Islam, mengenai tamadun Islam. Jadi saya nak bahaskan dalam 5 bab. Okey, kita fokus pada 5 bab. Okey, kalau kita nak bicara mengenai satu tamadun Islam, seminar 2-3 hari pun tak habis. So, kita fokus pada 5 bab. Saya suka guna nombor. Pertama sekali, senang untuk kita tahu bab-bab kita bahaskan. Yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan tahu bila nak habis, kan? Bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat. Oh nak habis dah tu. Sebab dia bincang 5 bab tadi. Kalau tak, tak tahu bila nak habis ustaz ni. Banyak sangat. Okey, kita nak cerita mengenai tamadun Islam. Kita bicara mengenai 5 bab. Bab yang pertama, tentang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bab yang pertama, manusia dan tamadun. Bab pertama, manusia dan tamadun. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah ciptakan kita bangsa manusia ni kerana 2 sebab. Okey, bab pertama, manusia dan tamadun. Allah Subhanahu wa taala sebut diciptakan manusia ini kerana 2 sebab. Yang pertama apa? Allah sebut bahawa dalam Quran Allah sebut menyatakan bahawa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah aku. Allah sebut ada 2 makhluk, satu manusia, satu jin. Okey, yang Allah sebut tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita duduk dalam majlis ini, ada golongan manusia, ada golongan jin, kan, yang mendengar kuliah kita. Satu hari ada orang kerasukan dekat sekitar Shah Alam ini, telefon saya, ustaz tolong ustaz, anak saya kena rasuk ustaz. Saya kata saya sibuk ni, boleh tak cari ustaz-ustaz lain? Ustaz lain pun sibuk juga ustaz. Saya kata okey bolehlah, tapi nantilah lepas kuliah, nantilah malam. Saya ambil kuliah pukul 10 macam tu baru saya sempat datang. Tak apa ustaz. Saya datang-datang, anak dia lelaki ya, kena rasuk. Kita pun baca beberapa potong ayat Quran. Kemudian benda tu nak bercakap, berbual-bual dengan saya. Rupanya yang masuk dalam badannya jin Islam. Saya tahu dia tu jin Islam. Saya pun membebel lah. Apa ni? Kita Islam, ini saudara Islam, kenapa nak kacau? Kau tak belajar agama ke? Bebel saya. Dia kata belajar ustaz. Ya belajar, iya. Oh belajar kat mana? Oh kelas-kelas kat Shah Alam ni banyak. Kat Masjid Negeri ada, dekat sekian-sekian ada. Eh, kalau kau betul belajar, kenapa kacau orang, tak baik? Pergi keluar sana. Kalau kau pergi kuliah agama ni, biasa duduk kat mana? Duduk kat belakang-belakang ustaz. Jangan duduk belakang-belakang . Duduk belakang-belakang, jin tu duduk kat sana tu, kuliah tu. Jadi Allah ciptakan kita ni manusia dan juga jin, tujuannya apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam surah Rahman 2 kali Allah sebut, banyak kali Allah sebut tentang kita dan juga jin ini.
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Mana satu nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu dustakan. Kamu berdua ni merujuk kepada jin dan juga manusia. Ha, ni manusia dan jin untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manusia ini, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, dia ada satu lagi tanggungjawab. Diciptakan dia bukan semata-mata untuk menyembah Allah, tetapi untuk membina tamadun di muka bumi ini, sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tertekatlah dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan di dunia ini khalifah. Beza kita dengan jin. Okey, jin diciptakan, dia tidak ada tanggungjawab untuk menjadi khalifah. Okay? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia bukan semata-mata dia kena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena bangunkan tamadun di muka bumi ini sebab kita adalah khalifah. Kan kita adalah khalifah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ketika Allah menciptakan manusia, Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan kami ciptakan insan itu sebaik-baik kejadian. Special manusia ni dibanding makhluk yang lain sebab dia pembangun tamadun. Dia ada khalifah, dia kena bangunkan muka bumi ini. Selain itu, manusia Nabi Adam AS dengan zaman kita, kita 2017 ya. Nabi Adam baru je tuan-tuan sekalian. Dalam sirah Islamiah, Nabi Adam turun ke muka bumi ini baru 7 ke 10 ribu tahun. 7 ke 10 ribu tahun Nabi Adam turun ke muka bumi ini baru 7 ke 10 ribu tahun. Habis tu ditemui satu jasad macam manusia. Kaji-kaji struktur kulit dia berbelas ribu tahun. Siapa dia? Antaranya peramen. Peramen tu kaji struktur kulit berbelas ribu tahun. Sama dengan satu jasad yang ditemui di Namak Lake di Iran. Tehran dan Isfahan ada satu tasik garam nama dia Namak Lake. Pengkaji selam jumpa jasad. Kaji-kaji struktur kulit sama umur dengan peramen. Berbelas ribu tahun. Kalau betul kajian itu berbelas ribu tahun, dia macam manusia tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran. Kan? Sebab insan ni special. Dia baru 7 ke 10 ribu tahun. Sebab itu tamadun manusia, tuan-tuan sekalian, lebih kurang umur itu. Habis sebelum itu apa? Ya, macam manusia tapi dia bukan insan yang Allah sebut dalam Quran. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Ketika Allah nak jadikan khalifah saja, malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan, kenapa engkau mau jadikan makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kerosakan sedangkan kami sentiasa membesarkan kamu dan menyucikan kamu? Malaikat tanya, macam seolah-olah dia macam manusia ni. Itu ada satu orang ulama, dia membuat kitab Adam-Adam sebelum Adam. Macam Adam tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran. Sebab insan yang Allah sebut dalam Quran, kejadiannya sangat istimewa. Sebab dia memegang dua tanggungjawab. Bukan saja untuk menyembah Allah, tapi untuk membangunkan muka bumi ini, khalifah di muka bumi ini, untuk membangunkan tamadun di muka bumi ini. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Jadi dalam badan kita ni, mengalir darah kita ni dengan sendirinya, kita, nature kita ni, kita dengan sendiri berwatak dengan dua watak. Satu watak hamba Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi watak khalifah. Sebab tu manusia, nature dia, fitrah dia, dia memang nak membangunkan benda. Memang nak membangunkan tamadun itu. Itu nature. Sebab itu kita diciptakan. Kerana itulah sebab kita diciptakan. Nature kita dia. Sebab itu orang-orang terdahulu membangunkan berbagai-bagai tamadun. Muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Okey, habis sebab pertama. Kita nak cerita tajuk kita hari ini, tamadun Islam.
kita cerita lima babnya. Kan, bab pertama habis, manusia dan tamadun. Bab kedua. Bab kedua. Bab kedua, agama dan tamadun pula. Agama dan tamadun pula. Okey. Bab pertama tadi manusia dan tamadun. Bab kedua agama dan tamadun pula. Sebab manusia diturunkan ke muka bumi ini dengan panduan-panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Ketika Adam alaihissalam turun ke muka bumi ini, sebahagian ahli sirah menyatakan Adam diturunkan di Silan. Silan tu sekarang Sri Lanka. Dia ada satu bukit, ada Adam Peak, kan, tapak kaki Adam. Hawa diturunkan di Jeddah. Terpisah mereka berdua. Jeddah tu sendiri maksudnya Hawa. Maaf, Jeddah tu sendiri maksudnya nenek. Kan? Makam Hawa ada di Jeddah. Saya kalau bawa orang umrah, ada masa lapang saya akan bawa pergi ke makam Sayyidatina Hawa. Ada di Jeddah. Jeddah tu sendiri maksudnya nenek. Kan? Nama Jeddah, nama tempat tu nenek. Kita pergi Mekah, kita dengar ada orang berkata, haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Kita kata, apa Pak Arab ni memaki pula ni? Itu bukan maki ya. Itu peribit sapu daripada tanah haram, Masjid Haram pergi ke Jeddah. Haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Ketika Adam diturunkan, terpisah dia dengan Hawa, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah kata, Adam, ingat, dunia macam syurga. Dunia macam syurga. Syurga ada peraturan, dunia juga ada peraturan dia. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjuk daripada aku, dua sifat. Pertama, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan rasa takut dan tidak akan rasa berduka cita. Siapa yang ikut petunjuk, iaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dulu mana ada kompas, dulu mana ada telefon. Kita datang masjid negeri ni, isteri kita duduk belakang, kita duduk depan. Habis kuliah boleh telefon, eh awak kat mana ni, cepatlah, kita nak pergi pasar. Kata nak pergi pasar, ah, jumpa pintu sana ke pintu sini ke. Boleh telefon. Dulu tak ada. Macam mana nak jumpa dengan muka bumi yang luas ni? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa ikut petunjuk aku, tidak ada rasa berduka cita, tidak ada rasa, dia rasa berduka cita, tidak rasa takut dalam kehidupan ini. Jadi bermula dengan Adam alaihissalam diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan dia akhirnya bertemu Hawa. Bertemu Hawa alaihissalam, alaihissalam sebagai rawi menyatakan dekat padang Arafah. Sebagai rawi menyatakan dekat padang Arafah. Sebab tu kita anak cucu Adam ni ibadah haji Al-Hajjul Arafah. Haji adalah perhimpunan di padang Arafah. Kita kena berhimpun balik, tengok balik anak cucu Adam ni. Tengok ni, warnanya berbeza, bahasanya berbeza, tapi kita daripada ayah yang sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu daripada Adam dan Adam itu daripada tanah, kata hadis Nabi SAW. Sebenarnya bertemu di padang Arafah. Daripada Adam AS ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadi khalifah. Ini agama dan tamadun. Daripada agama wahyu ni dia membina tamadun. Adam AS mula membina kehidupan ini, membina tamadun. Kan? Kemudian berlalu Adam, Idris. Nabi Idris AS, satu orang nabi yang Allah Subhanahu wa taala bagi di ilmu, orang yang pertama sekali pandai membuat kain ni. Kain dan baju jahitan ni bermula Nabi Idris AS. Kemudian Nabi Idris AS, Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh AS, bagaimana boleh ada wujud teknologi kapal? Disebutkan muka bumi ini akan banjir. Anda akan banjir. Orang-orang yang engkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh Nabi Nuh AS membuat kapal. Macam mana? Bukan ada fakulti engineering waktu tu. Bukan ada fakulti-fakulti nak buat kapal waktu tu. Tapi wahyu, agama dan tamadun. Dengan agama ni, dengan wahyu, Allah bagi tunjuk ajar. Macam mana nak membangunkan ni?
dan asas-asas yang ada pada nabi-nabi yang terdahulu, kan? Asas-asas daripada wahyu ini, manusia mula membina tamadun. Sampai satu ketika, tuan-tuan sekalian, ada manusia yang membina tamadun secara wataknya sebagai khalifah, bukan dilit oleh para nabi dah. Sebagai wataknya khalifah, Allah bagi ilmu dia membina tamadun, membina tamadun, membina tamadun, membina tamadun, makin luas, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar ini. Dan ketika itu beberapa kaum memisahkan antara tamadun dan juga agama, dipisahkan, kan? Jadi sampai satu ketika tamadun dah makin besar. Mula-mula tamadun berasaskan wahyu. Sampai satu ketika nature manusia itu membina tamadun, maka nabi-nabi itu datang untuk mengislamkan tamadun itu. Itu yang kadang-kadang ada yang tak terima. Antaranya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diutuskan kepada Namrud. Namrud waktu itu satu kerajaan besar, dah bina tamadun dia, sombong dia. Dia kata apa? Ibrahim, come on lah, tanpa agama pun kau cakap itu Tuhan kau pun, maju apa? Maju. Jadi dia sudah tidak menghiraukan wahyu itu, tidak menghiraukan tauhid, tidak menghiraukan Allah sebagai pencipta. Mulalah dipisahkan agama dan tamadun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan Namrud. Antara contohnya apa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam datang kepada Firaun, yang Firaun tu dah pembina tamadun dah. Kan Allah sebut, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Kau pergi kepada Firaun, dia itu tagha, dia itu melampaui batas. Tuan-tuan sekalian, Firaun tu bina piramid tu. Itu Allah sebut wa Firaun zul autad, dan Firaun yang mempunyai bangunan yang gagah perkasa tidak dapat ditandingi oleh manusia sampai sekarang. Kita hari ini bina KLCC, tak berapa tahun negara lain bina yang lebih tinggi daripada KLCC. Maksudnya teknologi itu boleh dicopy, kan? Tapi Firaun bina piramid, sampai sekarang tak ada orang yang boleh bina piramid. Jepun cuba buat, runtuh, tuan-tuan sekalian. Kita je boleh buat, tuan, dekat Sunway Piramid sana, tuan, kan? Tapi itu pun bukan betul-betul dengan piawaian yang betul, kan? Maksudnya tak ada orang boleh tiru lah teknologi tu. Saya, tuan-tuan sekalian, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kan terlibat dalam dunia diving, ya? Dah sampai peringkat instruktor, dan instruktor teknikal pun. Dekat Sinai, sedalam 70 meter ada piramid bawah laut, tuan-tuan sekalian. 70 meter tau. Okey, di Mesir bukan tempat air naik. Maksudnya bukan dulu piramid kena air naik dia tenggelam, tak. Di Mesir tempat air surut. Piramid yang kita tengok sekarang dekat Mesir, dekat Giza, dulu tepi sungai. Sekarang ke atas bukit. Dulu tepi sungai, sekarang atas bukit. Maknanya air itu surut dan atas bukit. Jadi piramid yang ada di Sinai sana, dalam air itu sekarang 70 meter, dulu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Siapa bina? Kenapa dibina dalam air? Untuk apa? Kan tak ada orang lagi boleh explore. Piramid yang atas darat ni pun tak ada orang boleh explore, dalam tu lagi lah. Tuan-tuan sekalian, kan? Wa Fir'aun zul autad, Fir'aun yang sangat-sangat engkar, yang punya bangunan yang kukuh, kan? Jadi datang Nabi nak mengislamkan dia, nak mentauhidkan, sombong. Sebab dia rasa watak khalifah tu ada, dia bangunkan, dia tolak Nabi ni, tak terima dia, tak terima. Kita lihat kaum Nabi Lut alaihi salam sama juga. Nabi Lut alaihi salam diutus kepada dua kaum, satu kaum Gemurah, satu lagi kaum Sodom. Kaum Gemurah dan kaum Sodom ni, tuan-tuan sekalian, adalah satu kaum yang mempunyai tamadun yang tinggi. Bandarnya
luas bandar Gomorrah dan Sodom ni 70 kilometer. Zaman itu bandar 70 kilometer besar, panjang di lembah, panjang 70 kilometer, luas dia lebih kurang 20 kilometer, bandar yang berada di lembah ni, bandar. Datang Nabi Lut alaihissalam, dia kata, apalah Lut ni kan, sibuklah tanpa agama pada dia. Oh, kita dah maju apa, kita dah maju pada dia. Dipisahkan tamadun dan agama, bab kedua gitu, eh, tamadun dan agama dipisahkan. Akhirnya mereka membuat perbuatan terkutuk, iaitu perhubungan sesama jenis. Diutuskan para nabi untuk seru, menyeru kembali. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat ambil kota Gomorrah dan kota Sodom, dikoreknya, diterbalikkan dan dihenyaknya ke muka bumi. Kita hari ini ambil cangkul kan, cangkul tanah, kemudian henyak tanah tu, tanah tu akan jatuh mendap, mendap contoh sekalian. Begitulah yang berlaku kepada kaum Sodom dan kaum Gomorrah. Bandarnya itu diterbalikkan dan dihenyak sehingga bandar itu menjadi tempat paling rendah di muka bumi, paling rendah di muka bumi, 420 meter daripada paras laut, paling rendah di muka bumi. Kalau tuan-tuan pergi kan, laut, kawasan laut mati tu, kita bentuk gunung-gunung-gunung, seolah-olah memang tiba-tiba bup, macam ni, macam kena korek macam ni, terbalikkan, boom, dia henyak. Memang takkan jumpa lah, memang takkan jumpa. Ha, sebab tamadun dipisahkan pada agama. Kita tengok kaum Nabi Saleh alaihi salam, sama juga nature sebagai khalifah tu ada. Mereka membangunkan muka bumi ini. Mereka satu kaum yang membina rumah di bukit-bukit. Gunung tu ditarahnya, dibuat gunung, dibuat rumah. Cantik tuan-tuan sekalian. Baki-baki tamadun mereka, kalau kita nak tengok, ada di dua tempat. Satu di Madain Saleh. Madain Saleh ni atas pada Madinah, 400 km daripada Madinah. Satu lagi di Petra. Petra ni berada di Jordan. Memang itu semua kaum dia tu. Bagaimana kaum Thamud dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tamadunnya kekal untuk iktibar kita tu. Rumah memang pelik tuan-tuan sekalian, sampai sekarang antara menjadi 7 keajaiban dunia. Kan perkampungan Nabi Saleh alaihi salam. Allah sebut dalam Quran kan, sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Nabi Saleh datang, mereka engkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan. Baki-baki kaumnya itu, wasakhara alaihim, dia dihapuskan oleh ditiupkan angin. Angin 7 hari 8 malam. Sab'ata layali wa thamaniyata ayyam. 6 hari 8 malam. Angin tu tuan-tuan sekalian masuk daripada mulut dia, di blender organ-organ dalam ni keluar ikut dubur. Sampai kamu tengok badan mereka itu macam pohon yang dalamnya kosong. Oh, rupanya udara yang kita sedut ni, kita sedut ni molekulnya boleh dipadukan menjadi keras. Sedut tuan-tuan sekalian, di blender dalam ni keluar ke dubur kosong. Kamu tengok husuma. Husuma ni macam daun apa, batang korma tu, macam kita batang kelapa lah. Orang ambil batang kelapa tu atau batang pinang buat meriam buluh kan, buat meriam. Kan dikosongkan dalamnya tu. Itu kaum terdahulu. Jadi bab kedua, manusia dan tamadun dan agama. Pernah kaum-kaum terdahulu ini di mereka, sebab nature khalifah tu ada, mereka bangunkan tamadun tapi mereka tolak agama. Jadi kehidupan mereka rosak. Mereka menjalani kehidupan yang memang sangat keji. Akhirnya dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sebut perbezaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi terdahulu. Apa beza dia? Bezanya apa? Allah sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Beza Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama tu datang bukan kepada tamadun,
Nabi-nabi terdahulu tu agama tu datang sampai tu masa agama tu datang kepada tamadun. Maka pembina tamadun tu sangat sombong, ditolaknya agamanya, macam Fir'aun tadi, macam kaum Nabi Saleh tadi, macam kaum Nabi Lut tadi, macam kaum Namrud dan Nabi Ibrahim tadi. Maknanya agama tu datang bukan kepada tamadun, tapi beza Islam, Islam membina tamadunnya sendiri. Nanti kita kata pada bab-bab seterusnya. Itu beza Islam. Itu indahnya Islam yang Allah sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami menjadikan tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam tu dia sendiri membina tamadun dia. Dia bukan datang kepada tamadun asal yang ada, tak. Dia membina tamadun dia sendiri. Dia membina tamadun dia sendiri yang kemudian ada identiti Islam itu. Ah, ni tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Habis bab kedua. Okey, kita cerita lima bab je. Hari ni kita cerita bab tamadun, kita cerita lima bab. Pertama tadi manusia dan tamadun. Yang keduanya agama dan juga tamadun. Bab yang ketiga. Kan? Bab yang ketiga. Bab yang ketiga tuan-tuan sekalian. Asas tamadun Islam. Kita nak cerita asas tamadun Islam. So Islam ni beza dia, indahnya dia membina tamadun. Asas tamadun Islam. Tamadun Islam ni tuan-tuan sekalian, dia diasaskan dengan dua perkara. Tamadun Islam diasaskan dengan dua perkara. Yang pertamanya fardu ain. Yang keduanya fardu kifayah. Tamadun Islam diasaskan dengan dua perkara. Satu fardu ain, satu fardu kifayah. Kita bahaskan satu-satu Bab ketiga, asas tamadun Islam. Kita bab kedua tadi kita dah tengok agama dan tamadun, macam mana indahnya Islam tu. Islam tu sendiri membina tamadun. Dia bukan menempel pada tamadun-tamadun yang ada, tak. Dia sendiri membina tamadunnya sendiri. Okey, bab ketiga kita bincang asas tamadun Islam. Asas tamadun Islam dibina daripada dua perkara. Satu fardu ain, satu fardu kifayah. Kita bahas satu-satu Fardu ain ni benda apa fardu ain? Kita biasa dengar perkataan fardu ain. Fardu ain anak kita tu ambil kafar tu lah. Kan fardu ain tu? Fardu ain tu benda apa? Kan anak kita ambil fardu ain tu kan? Fardu ain ini adalah rukun iman dan rukun Islam. Itu fardu ain. Kita wajib mempelajari fardu ain, maksudnya apa? Benda-benda yang memahamkan kita rukun iman dan rukun Islam. Itu masuk fardu ain. Semua wajib belajar fardu ain. Pandai ke tak pandai ke, kaya ke tak kaya ke, berpangkat ke tak berpangkat ke, fardu ain wajib belajar. Apa maksud fardu ain? Rukun iman dan rukun Islam. Kita kena belajar sampai kita faham paling kurang apa tu rukun iman, 6 perkara, apa tu rukun Islam. Secara ringkas macam mana nak menyempurnakan itu. Yang lebih-lebih dalam-dalam lagi, maknanya itu dah memang dah masuk dalam bab yang lain, tapi yang asas yang sampai kita boleh menyempurnakan. Okey. So asas kepada tamadun Islam dua benda. Satu fardu ain dan fardu kifayah. Kita bahas tu fardu ain. Fardu ain ni rukun iman dan rukun Islam. Tuan-tuan sekalian, pertama sekali kita bahas tentang fardu ain. Rukun Islam ada 5. Syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Tamadun Islam bermula dengan fardu ain. Tamadun Islam bermula dengan membangunkan kelima-lima benda ini. Syahadah. Syahadah ni mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. La ilaha illallah. Orang Melayu kita terjemahkan kalimah la ilaha illallah dengan untuk mudah kita menterjemahkannya, la tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi 99 nama Allah dalam rantaian asmaul husna itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud
tiada memberi jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-galanya melainkan Allah. Ini syahadah. Jadi fardu ain asas tamadun Islam pertama sekali syahadah. Syahadah kita ni iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pembinaan tamadun Islam dia membawa kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kan asas-asas kesenian Islam. Kesenian Islam dia daripada flora dan juga geometri. Tidak ada patung-patung ataupun lambang-lambang fauna, tak ada. Flora dan juga geometri. Kita tengok masjid kita ini yang penuh indah ini, cuba tengok belakang ni. Ni bunga-bunga ni. Dan biasanya bunga-bunga yang berada di satu tempat melambangkan tempat itu. Ini bunga-bunga yang ada di Nusantara, daun-daun yang ada di Nusantara. Okey. Kalau kita tengok Quran daripada Yayasan Restu depan ni, bunga-bunga tepi itu bunga-bunga Nusantara. Quran ceritakan India, bunga-bunga tepi itu bunga yang ada di India. Ceritakan Arab, bunga-bunga tepi itu bunga-bunga yang ada di negara Arab. Dan juga geometri. Geometri ini kita tengok dekat sini ya. Tengok kat tiang ni. Ni. Tak nampak belakang tadi kot. Ni. Ada petak 6, 8, 5 yang geometri ni depan ni. Ataupun yang atas atas ni, atas ni geometri ni. Kita akan jumpa fauna. Semuanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu benda asas dia. Itu asas pada tamadun. Di pertama sih fardu ain, benda-benda syahadah. Ini flora atau fauna dan ada maksud-maksud dia. Kalau hari ini kita pergi ke Baitul Maqdis tuan-tuan sekalian. Di Baitul Maqdis itu ada satu mimbar. Mimbar akan begini tuan-tuan sekalian. Teknologi kayu. Pembinaannya daripada 16,000 kayu yang dipasak dan ditanggamkan, tak menggunakan paku. Yang menjadi tanda tanyanya adalah mimbar di dalam Baitul Maqdis itu siapa yang buat? Waktu itu teknologi kayu hanya orang Nusantara saja ada. Dan bunga-bunga dekat mimbar di Baitul Maqdis, bunga itu bunga Nusantara. Penglibatan orang Nusantara dalam pembangunan Baitul Maqdis 1000 tahun dulu tau. Salahuddin Al-Ayyubi yang membawa mimbar ini 1000 tahun dulu. Tapi sejarah ni kita tak tahu. Kita rasa macam orang Melayu, alah apalah orang Melayu. Kita rasa macam tu sebab yang tulis sejarah kita orang Melayu adalah orang asing, orientalis yang cerita. Sebab tu kita tak tahu kehebatan bangsa kita Melayu. Kita rasa macam alah Melayu lemah lah, tak boleh maju. Tak, tak tahu silan penglibatan kita ni. Tentang kalau pergi Mekah, kalau dibawa ke Museum Mekah, tuan-tuan akan tengok satu tangga lama, tangga untuk masuk dalam Kaabah. Kita masuk-masuk je Museum Mekah sebelah kanan. Semua perhatikan teknologi kayu, bunganya bunga-bunga dari Nusantara, bunga daripada Nusantara. Maksudnya penglibatan orang Melayu kita dalam benda-benda belah sana tu, ukira-ukira dan sebagainya. Okey, asas tamadun Islam syahadah, rukun Islam kedua solat. Macam mana dengan solat itu terbangun tamadun, terbangun tamadun mengenai jam. Pergi ke Baitul Maqdis ada jam daripada matahari. Tuan-tuan sekalian, kalau pergi Baitul Maqdis, dekat Baitul Maqdis ada jam daripada matahari. Pukul 9 pagi tuan-tuan tengok jam, tuan-tuan sekalian tengok jam matahari itu 9 sungguh. Jam matahari itu daripada bayang. Dia ada satu kan, kemudian ada satu kayu macam itu, tempat-tempat dia suluhan matahari itu tepat dengan jam kita. Itu 1000 tahun punya jam. Orang Islam dah ada. Di Alhambra ada satu tempat bertepatan dengan waktu solat, air keluar. Habis waktu solat lebih kurang 1 jam waktu solat, air itu berhenti. Orang tu ambil, orang ambil wuduk. Ketika kota Alhambra ditawan oleh orang-orang yang bukan Islam, mereka pelik teknologi orang Islam ni. Ish pelik Macam mana waktu sembahyang air itu boleh keluar, habis 1 jam waktu solat air itu berhenti?
Kalau ambil uduk dekat tempat lain pula, digode, rosak tu masjidan. Dia buat solat. Dengan solat lahir teknologi bangunan-bangunan yang hebat-hebat. Dan bagaimana arkitek-arkitek Islam ini, macam mana nak membuat pantulan bunyi? Kita pergi masjid-masjid lama, di sebalik kubah dia ada satu dipanggil mukarnas. Mukarnas ni macam sarang burung. Masjid kat sini saya tak, kat masjid ni saya tak tengok, tak nampak. Dan kubah ni sebenarnya untuk pantulan bunyi. Imam kat depan tak perlu menggunakan pembesar suara. Dan kemudian ada mukarnas. Mukarnas ni macam sarang burung, biasa dekat tepi-tepi tiang untuk pantulan bunyi itu. Tak gantung sini. Asas tamadun. Islam membina tamadunnya sendiri. Terbangunnya ilmu falak, ilmu falak, ilmu bintang. Bintang ni tuan-tuan sekalian, mula-mula dipetakan pada zaman Yunani dulu, Ptolemy. Kemudian yang menyempurnakan adalah orang Islam. Orang Islam mempunyai peta bintang yang paling lengkap di muka bumi. Dan dimiliki oleh siapa? Mirza Ulugbek. Ulugbek ni satu ulama Islam kurun ke-16 yang membuat peta bintang ni paling tepat. Dia ada balai cerap dia. Dia negara dia sekarang Uzbekistan. Sekarang ni Uzbekistan. Dulu negara Mawara An-Nahar, negeri-negeri di belakang sungai. Bintang. Kita nak tengok kiblat ni dengan 5 cara. Nak tengok kiblat sembahyang dengan 5 cara. Satu, dengan yakin. Yakin ni kita tengok nampak sungguh, nampak sungguh. Oh, macam cerita kita dekat Mekah kan? Dekat Mekah nampak sungguh. Maka wajib memang menghadap Kaabah tu. Wajib. Ada satu satu masjid dekat Yogyakarta. Masjid tu dipanggil Masjid Kiai Bolong. Bahasa Jawa bolong ni berlubang. Ketika Kiai Bolong membina masjid tu, dia menetapkan, okey, kiblat arah sini. Ah, Pak Kiai, mana kamu nampak? Mana kamu tu kiblatnya arah sini? Ditebuk lubang dekat masjid tu. Cuba kamu tengok. Siapa-siapa yang tengok kat lubang tu nampak Kaabah tu. Orang dulu kan. Orang nampak Kaabah. Terkenal masjid tu dengan Masjid Kiai Bolong dekat Yogyakarta. Sekarang teknologi kompas telah maju. Orang tengok betul sungguh kiblat arah situ. Tengok. Maknanya yang kedua, dengan yang pertama cara tengok sungguh. Yang kedua nak kiblat ni dengan cara taklid, taklid dengan orang. Kita tanya sini, kiblat mana kiblat? Oh sini. Kita taklid dengan orang. Yang ketiganya cara nak tengok kiblat ni dengan kompas, dan ada bearing dia. Keempatnya dengan cara bintang. Tak kira dengan cara bintang. Dengan bintang. Kat Malaysia ni dalam kitab Furu' Masail ataupun kitab Daud Al-Fatani, dia mula kitab tu dia kata, okey, tanah Melayu macam ni cara tengok bintang dia. Tanah Jawa macam ni cara tengok bintang dia. Nah, kalau kita tengok malam ni ada 10 bintang yang menghadap ke kiblat. Dari cara tengok dia. Yang kelima dengan cara matahari dan bulan. Matahari dua tahun sekali, dua kali setahun. Pacak bulan 5 dan bulan 6. Pacak betul-betul matahari waktu tu betul-betul atas Kaabah. Kita pacak, oh betul mengarah kiblat tu macam ni. Falak syar'i terbangun. Bila falak syar'i terbangun, banyak diungkai dengan ilmu-ilmu yang lain. Macam tu juga dengan puasa. Sama juga puasa tengok anak bintang. Falak syar'i terbangun. And rukun Islam keempat, zakat. Dengan wujudnya zakat, wujud teknologi kiraan-kiraan, wujud teknologi membina, sebab zakat tu dibayar dengan cara satu gantang. Gantang mana? Gantang Baghdad. So ada ukuran yang sama gantang satu dunia orang Islam. Macam tu juga dengan haji. Dengan wujudnya ibadah haji, wujudnya perjalanan-perjalanan, establishnya perjalanan daripada Guangzhou, orang Islam Guangzhou pergi ke Melaka sini, daripada Melaka ke Goa, Goa pergi ke Hadramaut, Hadramaut pergi ke Mekah sana. Perjalanan-perjalanan tu dulu kan pergi naik kapal. Kalau pergi haji setahun kan, 3 bulan pergi 3 bulan balik kan, lagi baki tu duduk kat Mekah. Dan diorang belajar kat sana dan sebagainya. Ha ni.
So asas tamadun Islam pertamanya fardu ain. Yang keduanya fardu kifayah. Fardu kifayah ni buat tuan-tuan sekalian, kepentingan umat manusia yang Islam wajibkan untuk tackle. Wajib. Fardu kifayah ni kalau umat Islam tak ada wakil, berdosa satu umat Islam tu. Fardu kifayah contoh ilmu perubatan. Itu fardu kifayah. Fardu ain tadi apa? Rukun iman, rukun Islam. Fardu kifayah bidang-bidang kemanusiaan wajib, wajib untuk tackle, wajib wujudkan. Sebab itu terbangunnya fardu kifayah dalam Islam, masya Allah. Ibnu Sina dengan ilmu perubatannya, ilmu perubatan moden diasaskan daripada Ibnu Sina. Al Khawarizmi dengan ilmu matematiknya, Al Batani dengan ilmu ilmu tumbuh-tumbuhan. Dan ulama-ulama Islam ada yang mempelopori ilmu optik, ilmu mata ni, dan berbagai-bagai lagi fardu kifayah ni. Itu belum lagi yang dalam ilmu ekonomi, ilmu pendidikan Islam, ilmu ekonomi tuan-tuan, terbangun berbagai-bagai sistem ekonomi. Dan itu fardu kifayah. Insurans pertama di dunia wujud pada zaman Sayyidina Umar alaihissalam. Sebab tu insurans tuan-tuan sekalian, kan kita tengok macam moden, tapi wujud asasnya berzaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar, pedagang-pedagang dia ada satu tabung. Mereka berniaga, mereka akan ambil keuntungan sebagian letak kat tabung ni. Tabung ni untuk apa? Untuk bantu mana-mana kawan berniaga nak modal, ataupun mungkin kapalnya dirompak, terbakar ke apa, diambil tabung ni beli kapal baru. Supaya apa? Mereka ahli perniagaan. Dan mereka akan balik bawa zakat, bawa wakaf, bawa sedekah. So tabung ini adalah insurans ataupun takaful, takaful untuk bantu kawan-kawan perniaga ni. Dalam dunia tuan-tuan sekalian, sistem perbankan ada dua je. Sistem perbankan konvensional, sistem kebankan Islam. Tak ada sistem perbankan agama lain, tak ada. Saya waktu ambil master kedua saya kat UAE, dan dalam perbankan Islam, saya punya classmate orang bukan Islam. Mereka yang sebut, "Muhammad, cuba you fikir ya Muhammad, mana ada sistem perbankan lain? Sistem perbankan konvensional, sistem perbankan Islam. Cantiklah Islam ni. Orang bukan Islam. Oh, kalau gitu bila you nak masuk Islam?" "Saya belum dapat hidayah lagi lah." "Oh, tahu dapat hidayah lagi." Dua je tak silan. Sistem dan demand pada perbankan Islam di dunia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sampai di Malaysia sendiri ada perbankan yang memang asal Islam, bank Islam, bank muamalan. Ada bank-bank konvensional buat Islamic bank. Maybank ada Islamic bank dia, kan? RHB ada Islamic bank dia. Hong Leong Bank pun ada Islamic Hong Leong Bank. Ada tuan-tuan sekalian. Mana dua je tok tamadun Islam berasaskan fardu ain, berasaskan fardu kifayah. Dibangunkan. Hatta kalau satu tempat tu ada satu bidang yang umat Islam tak kuasai, wajib untuk kuasai bidang tu. Kan? Tengok yang berada di US, yang membangunkan US, orang Islam. Yang ada di NASA, saintis-saintis orang Islam. Kan cuma tak sampailah begitu tu pada kita. Yang dah keluar dari sana baru kita tahu, Abdul Qadir Khan yang membangunkan nuklear di Pakistan, asal daripada pembangun nuklear di US. Kan begitu juga dengan yang lain-lain. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Ada sebab ketiga. Kan? Kita cerita lima bab ni. Tapi dah terang tu sempat ke? Kena sambungkan datang. Kita ambilkan layak. Okey. Pulang balik. Bab pertama, manusia dan tamadun. Bab kedua, agama dan tamadun. Bab ketiga, asas tamadun Islam. So, asas tamadun Islam, fardu ain dan fardu kifayah. Terbangun tamadun ini. Bab keempat, kehebatan tamadun Islam. Bab keempat, kehebatan tamadun Islam. Islam kalau sampai ke satu tempat, dia dipanggil futuh. Futuh. Futuh ni bahasa Arab, maksudnya buka satu tempat itu. Kalau satu tempat itu dah ada tamadun, Islam akan mengislamkan tamadun yang ada di situ. Contohnya Rom dan Parsi. Rom dan Parsi. Islam datang ke kota Parsi, tombangnya Kermansyah pada zaman Sayyidina Umar.
Kermansyah tombang, Maharaja Pas Parsi, Maharaja Yazdagit mati dalam peperangan, anak-anak lelaki dia mati, yang tinggal 3 puteri Parsi. Sahabat-sahabat masuk ke dalam istana Parsi, semua suspend. Kalau kita dikalahkan oleh Rom, maka semua kita akan jadi hamba. Semua tertanya, ini kita dikalahkan oleh Islam, apa nak jadi sekarang ni? Apa nak jadi? Sahabat bincang di istana Parsi. Okey, apa kita nak buat sekarang ni? Ada 3 puteri Parsi. Akhirnya 3-3 puteri Parsi ini dikahwinkan dengan 3 anak sahabat besar. Satu dikahwinkan dengan anak Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar. Satu dikahwinkan dengan anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Satu lagi dikahwinkan dengan anak Sayyidina Ali, Husain bin Ali. Bila orang Parsi tengok 3 puteri Parsi yang terakhir ni kahwin dengan anak-anak khalifah, mereka beramai-ramai masuk Islam. Islam bukan menjajah. Kemudian apa yang ada dalam tamadun Parsi diislamkan. Patung-patung dibuang, kan? Benda-benda penyembahan-penyembahan dibuang. Penyembahan kepada api mula didakwah sampai akhirnya mereka sendiri memadamkan api itu. Kan? Dan Islam bagi apa nilai tambah daripada fardu ain dan fardu kifayah ini. Berkembang tamadun daripada Parsi. Macam juga dengan Rom. Kota Rom Timur terakhir, kota Konstantinopel, jatuh ke tangan Islam, ditombangkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tamadun yang ada di Rom sana diperkasakan dengan Islam punya cara. Kalau kita hari ini pergi ke Turki, kita akan pergi boleh tengok dekat satu masjid. Sekarang dulu asalnya gereja, ditukar kepada masjid, kemudian ditukar menjadi museum Hagia Sophia. Hagia Sophia itu tuan-tuan sekalian, Islam tak hancurkan bangunan Hagia Sophia, jadikan masjid di sana tu. Islam datang ke tempat-tempat yang tak ada tamadun. Indahnya Islam kan, dibina tamadun itu di sini. Islam datang ke Nusantara, ada tamadun-tamadun yang bina di Nusantara ini, yang ada diperkasakan, yang tak ada dibuat. Banyak tamadun-tamadun Melayu kita yang Islam maknanya membangunkannya. Undang-undang, undang-undang bertulis mula-mula sekali orang Melayu kita. Dulu undang-undang adat daripada mulut ke mulut aja. Undang-undang bertulis adalah daripada undang-undang Islam. Establishnya sistem kenegaraan zaman itu, rumpun Melayu ini diislamkan dan establish sistem pemerintahan. Aceh dengan cara Acehnya, Melaka dengan cara Melakanya, Mindanao dengan Mindanaonya, Brunei dengan Bruneinya. Dan begitu juga dengan belah-belah Filipin. Filipin itu negara Islam tuan-tuan sekalian. Dan diserang oleh Spanyol, ditukar sempena dengan nama rajanya, Raja Philip. Dan kota Manila berasal daripada perkataan Fi Amanillah. Sultan Sulaiman syahid ketika menentang Spanyol. Kerana Spanyol cuba menawan kerajaan Islam Brunei. Tetapi ditentang oleh Sultan Saiful Rijal dan Bendara Sakam. Dapat halau. Maknanya penjajah Spanyol. Jadi maksudnya, yang tak ada tamadun dibangunkan, diperkukuhkan, perkasakan. Indahnya. Islam bukan datang menjajah seperti mana orang Tatar. Datang kota Baghdad, hancurkan semua. Kitab-kitab pun dibakarnya. Islam datang, yang ada tamadun diperkasakan, yang tak ada dibina bersama tamadun itu. Indahnya Islam. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Dan bab yang terakhir. Okey, ulang balik. Bab pertama, manusia dan tamadun. Bab kedua, agama dan tamadun. Bab ketiga, asas tamadun Islam. Bab keempat, kehebatan tamadun Islam itu. Bab terakhir, matlamat tamadun Islam. Matlamat tamadun Islam. Tamadun Islam ni bangun dari matlamat dia. Apa matlamat dia tuan-tuan sekalian? Mana-mana tamadun Islam yang terbangun, matlamatnya adalah membawa orang kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa pun kesenian Islam akhirnya membawa orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak orang Islam dengan kesenian Islam.
Kan? Seperti mana yang dibangunkan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi itu dia membangunkan muzik, kan? Membangunkan syair-syair sampai dikagumi orang barat. Orang barat ada yang datang Islam dengan seni kesenian Islam Jalaluddin Ar-Rumi. Kan kalau kita pergi Turki yang menari pusing-pusing tu, ada falsafah dia. Saya tak langsung terima dari Allah bagi pada manusia. Pusing. Tapi kadang-kadang ada orang yang bawa sampai ajaran sesat lah. Tapi maksudnya asasnya itu. Kan? Macam tu juga dengan tamadun pembangunan-pembangunan Islam. Dekat Alhambra di sana dibangunkan kota yang sampai sekarang tidak dapat ditandingi oleh orang-orang Eropah sana, tuan-tuan. Cantiknya dia menterjemahkan syurga. Kan, bangunan-bangunan itu reflection of paradise. Negeri yang di mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wah, cantik tuan-tuan. Berapa ramai orang tengok Islam. Orang tengok mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sistem perubatan Islam sama juga membuat orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya matlamat dia bukan bedah-bedah gabung DNA situ sini jadi raksasa, tak. Dia ada adab dia. Kan? Untuk kemaslahatan manusia. Ada benda yang tak boleh. Nak tak boleh nak bedah-bedah tukar jantina, tak boleh. Kan? Bedah-bedah menjadikan satu orang tu kira macam bedah-bedah merubah ciptaan Allah, tak boleh. Kan? Tujuannya adalah aku menyelesaikan masalah manusia, akhirnya manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oh, hebat mana kamu tengok jantung kalau tak bermasalah, apa erti hidup? Kan? Diselesaikan masalah pembedahan-pembedahan dan sebagainya. Jadi matlamat tamadun Islam membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bezanya Islam ni, matlamat dia bukan untuk kemegahan, tak. Kan, matlamatnya bukan untuk menunjuk-nunjuk. Matlamatnya untuk bawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak orang Islam dengan tamadun-tamadun Islam, makin besar pahala pengasasnya. Barang siapa yang boleh mengislamkan orang yang bukan Islam, maka Allah bagi ganjaran syurga bagi dia tu. Maka mereka berebut-rebut, kan? Pembangun perubatan dengan cara perubatannya, mengislamkan orang cara perubatannya. Kan? Pembangun ekonomi, mengislamkan orang dengan cara ekonominya. Pembangun kesenian Islam, mengislamkan orang dengan cara keseniannya. Kan? Pembangun pendidikan Islam, mengislamkan orang dengan cara pendidikannya. Dan berbagai-bagai lagi tuan-tuan. Selain itu kita memang kena kuasai fardu ain, fardu kifayah, bangunkan. Dan tujuannya adalah untuk menarik orang pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua kita, saya, tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian dan semua manusia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa setakat ini saja yang boleh kita kongsikan, kan, mengenai tamadun Islam dalam 5 bab. Kan? Maknanya mudah-mudahan bab yang saya pilih ini mana beri gambaran kepada kita tujuan asal kita dijadikan adalah khalifah dan mengabdikan diri kepada Allah. Khalifah kena bangunkan muka bumi. Sebab itu dalam Islam perbuatan malas terkutuk. Orang malas-malas terkeji hidupnya. Sampai kita ada doa, ya Allah, hindarkan aku dari menjadi orang pengecut dan juga pemalas. Allahumma inni a'udzubika min ajzi wal kasal. Sebab benda itu benda yang mematikan tujuan kita dihidupkan sebagai khalifah ni. Khalifah kena bangun, jangan malas-malas. Anak kita kalau kita balik dari tidur kejut, "Eh, bangun, basuh baju sana. Kemas rumah, jom, bangun." Sebab kita adalah khalifah, kena bangunkan muka bumi ini. Dan bangunkan itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Islam. Dan tamadun Islam dia memperkasakan tamadun yang ada dan mewujudkan benda yang tak ada. Kita kaji, masya-Allah, dalam Islam ada 500 ayat sain dalam Quran. Dalam Quran ada 500 ayat sain yang membangunkan tamadun-tamadun Islam. Kan banyak, ada satu orang nama dia Maurice Bucay. Maurice Bucay dia mengarang buku Bible, Quran and Science. Dia orang yang tak percaya Tuhan, dia orang percaya, dia orang orang yang Scientology ni, orang etis tak percaya Tuhan. Dia kaji Bible, dia berjaya buktikan Bible tak ada science. And dia cuba pergi ke Quran, dia kata aku akan buktikan Quran juga tak ada sign. Makin kaji Quran, makin jumpa sign dalam Quran, akhirnya masuk Islam dia. Maurice Bucay, satu orang profesor daripada Thailand, Dr. Tajasut Tajasin, pakar kulitnya,
pakai kulit masuk Islam. Dia jumpa ayat Allah sebut dalam Quran, besok dekat akhir zaman, besok kat neraka dibakar manusia itu hancur lulur badannya. Barang pertama yang digantikan balik kulitnya. Dia pakai kulit, dia tahu. Rupanya kita ni yang ada diri sakit kulit tentunya, bukan daging. Kulit yang ada diri sakit. Quran sebut pertama kan digantikan kulit. Allah tak sebut tulang, Allah tak sebut daging. Kulit dulu baru yang lain. Masuk Islam, Doktor Tajasud Tajasin. Saya tak banyak lagi lah kalau nak ikut kan orang-orang Islam dengan tamadun Islam itu, dengan ayat Quran mencipta pada tamadun. Jadi mudah-mudahan dengan kita bincang ini melihatkan bagaimana keindahan Islam itu, kan? Dan mudah-mudahan kita bangga dengan Islam itu, dan kita berusahalah untuk meninggikan agama kita dengan apa juga bidang kita. Sekian yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan maaf kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada nabimu Ibrahim ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada nabimu Ayub ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada nabimu Yunus ya Allah. Kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada nabimu Sulaiman ya Allah. Berikan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada nabimu Isa ya Allah. Kurniakan kepada kami bantuan di dalam segala apa yang kami usahakan ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada nabimu Musa ya Allah. Kurniakan kepada kami kehebatan hidup di dunia dan di akhirat ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia dan anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ya Allah. Kurniakan keredaan-Mu dalam hidup kami ya Allah. Kurniakan keredaan-Mu ketika kematian kami ya Allah. Kurniakan keredaan-Mu ketika kami dibangkitkan ya Allah, dan selamatkan kami di akhirat dengan keredaan-Mu ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada seluruh sahabat nabimu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Tunganganku atau tidak sepatutnya dengan aku dengan menggunakan tunggangan kaki empatnya berpijak di atas tanah yang di bawahnya ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peradaban yang tinggi.